Oke, ketemu lagi di channel Kebun Langit. Sekarang saya sedang keliling-keliling di belakang pabrik tempat saya bekerja. Di sini akan kita cari tanaman liar yang bisa kita jadikan tanaman hias. Oke. Sini tadi sempat saya melihat ada jenis paku pakis. Akan kita cari, oke. Oke. Seperti ini. Ini jenis tanaman hias paku pakis. Ini jenis liar, belum tahu saya namanya. Ini bisa ditanam di dinding, pot dinding ataupun buat pot gantung. Akan kita cari lagi. Saya juga menemukan dua jenis paku pakis. Oke, seperti ini. Daunnya berbeda. Akan kita ambil, kita tanam di pot gantung. Ini dua jenis yang berbeda. Kita lihat. Oke, kita lihat perbedaannya. Di sini terletak pada daunnya, ini berbeda. Yang satu berdaun besar, namun di sini yang satu lagi berdaun kecil, mirip daun seledri. Namun mereka satu jenis, yaitu jenis paku pakis. Kita cari yang lebih besar lagi. Untuk kita tanam di pot gantung. Oke, di sini saya juga menemukan yang lumayan besar. Oke, kita ambil. Oke. Ini daunnya sama dengan yang kecil ini. Saya belum tahu jenis-jenisnya untuk jenis pakis liar ini. Akan kita ambil juga. Ini ditumbuh di sela-sela tembok. Oke. Seperti ini. Oke. Sini ada yang kecil juga, akan kita ambil. Oke, cukup seperti ini dulu. Karena di sini banyak namun sangat kecil-kecil. Karena biasa dibuang atau dibersihkan oleh penjaga taman atau petugas kebun di pabrik, jadi tidak ada yang besar. Kita akan cari lagi. Oke lah, ini tanaman liar jenis paku pakis yang kita ambil tadi dari pinggiran pembuangan air atau pinggiran got. Ini saya mendapatkan dua jenis. Terlihat. Oke. Ini jenisnya berbeda. Jenis sama-sama jenis paku pakis, namun berbeda jenis atau ID. Terlihat dengan daun yang berbeda. Untuk jenis pakis liar ini banyak sekali tumbuh di pinggiran pembuangan air atau di tempat-tempat lembab. Oke. Untuk yang ini mirip sekali dengan jenis pakis kelabang yang saya buatkan videonya beberapa bulan yang lalu. Oke, akan saya perlihatkan. Oke. Ini jenis pakis kelabang yang saya dulu pernah pada awal mula penanaman, saya membeli di penjual tanaman hias dengan harga Rp20.000 per polybag. Oke, sangat mirip sekali. Untuk jenis daunnya hanya berbeda warna daunnya. Oke. Mirip dengan jenis pakis ini. Ini jenis pakis kelabang berwarna putih kuning. Lalu untuk yang jenis pakis liar ini yang daunnya hampir mirip berwarna hijau. Oke. Jadi saya memiliki dua jenis pakis liar dan satu pakis kelabang. Untuk pakis liar ini saya belum tahu namanya. Oke, untuk penanamannya saya menggunakan media tanam terdiri dari tanah dan sekam padi mentah yang sudah saya aduk. Oke, untuk pakis ini akan kembali saya tanam di pot gantung karena lebih bagus pakis itu ditanam di pot gantung seperti ini, Pak. Jenis pakis kelabang yang saya miliki. Oke, akan saya tanam. Ikuti langkah-langkahnya. Oke, di daerah saya sekarang sedang turun hujan yang lumayan deras. Langit terlihat mendung. Tapi akan saya lanjutkan terus cara menanamnya. Saya sediakan dua pot gantung karena tadi saya menemukan dua jenis pakis liar di pinggiran pembuangan air. Kita isi saja media tanamnya langsung ke dalam pot.
Oke, ini untuk jenis yang pertama yang berdaun kecil mirip seperti daun seledri. Langsung saja kita lakukan penanaman. Oke, kita tambahkan media tanamnya. Oke, sudah selesai. Nanti kita tinggal menyiramnya. Lalu ini yang kedua. Oke, ini yang jenis daun lebar. Oke, kita tambahkan lagi media tanamnya. Oke, sudah selesai kita lakukan penanaman, saatnya lakukan penyiraman. Namun karena hari ini sedang turun hujan, langsung kita hujankan saja agar dia bisa tumbuh subur. Kita biarkan hujankan saja. Seperti ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sedikit tips dari saya dalam menanam pakis liar yang tumbuh banyak di tempat saluran pembuangan air. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar tidak ketinggalan tips-tips lainnya dari channel Kebun Langit.